Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi guys bersama channel Bunga Lestari. Ini murai batu toji guys ya, kaki hitam borok asli lah, tapi ini borok asli ekor V. Harganya cuma 900.000, saya beli sama dari teman saya tuh ya. Tuh kelihatan tojinya ya kan. Jangan lupa di subscribe dan di like. Tapi alhamdulillah ini materinya sangat bagus sekali. Tapi Anda kalau punya burung murai batu ya kan, itu harus ada harus apa itu harus nah kan toji asli itu guys, dari kecil ya. Tapi ini borok asli ekor V ya, kakinya hitam. Saya tuh kalau cari murai batu tuh yang kayak gini, yang ekor V dan daun lebar, kakinya hitam, bodi gede kayak gini. Ini borok asli. Ini rencana insya Allah mau saya tangkarin guys ya, guys ya. Jangan lupa di subscribe dan di like, karena subscribe itu gratis. Ini saya masterin sama burung-burung ya, biar tembakannya mantap. Ini saya mau kasih jangkrik 10 guys, tadi sudah saya kasih satu. Semoga bermanfaat ilmu ini, menambah kicau-kicau mania ya kan. Kalau ngasih jangkriknya itu pagi 10 sore 10 nggak apa-apa ya. Itu murai toji asli ya, ekor lebar, bodi mulus, bodi gede, kaki hitam, tapi mata satu guys. Ini guys tuh ya, lagi makan tuh tojinya ini ya. Yang penting borok asli guys, kalau saya itu guys. Ini saya kasih jangkrik, super gacor sekali burung ini guys, beneran saya nggak bohong. 900.000, nggak sampai 1 juta ini guys. Burung yang sutiran kayak gini malah justru malah bagus guys. Saya tuh sebenarnya nggak cari itu burung cacat atau apa, enggak. Yang penting suaranya gacor dan dia sehat gitu ya kan. Kelihatannya takut sama sapi guys, katakannya keras tuh. Oh, ya kan. Suaranya mantap sekali. Lihat sapi. Buan terkeras sekali nih guys. Burung yang cacat-cacat kayak gini itu, ini kan cacatnya kan dari kecil, dari indukan ini. Ini teman-teman saya pada nawar 500.000, tapi dikasih saya kasihan lah sama teman saya karena dia butuh uang. Terus saya belilah 900 lah, gak apa-apa burungnya guys. Tapi harus dimasterin, sering-sering dimasterin biar suaranya biar tuh ya kan, toji matanya. Yang satu gak kelihatan, ini asli dari kandungan ibunya ini guys. Tapi alhamdulillah sekali saya dulunya, kemarin burung saya yang murai batu Medan borok asli itu yang seharga 8 juta itu mati. Tapi sekarang saya dapat gantinya lagi, murai batu borok asli tapi juga kaki hitam ya kan. Tapi sayangnya toji, tapi gak apa-apa lah. Kali ini guys, fotonya siang guys ya. Jangan lupa di subscribe dan di like. Ini ekor V asli, borok asli ya. Ini rencananya mau saya ternak guys, insya Allah rencananya mau saya ternak ya. Saya mau menangkarin murai batu borok asli lagi, doain jadi.
V ekornya tuh ya, V asli V ini ekornya. Jangan lupa di subscribe dan di like karena subscribe itu gratis guys, sumpah gratis ya. Halo. Ya guys ya. Ibu. Coba. Mobil mati. Iku nak kono. Iya. Takon mana bunga li? Tuh ya. Kalau ini kalau nggak toji harganya ya sekitar 5 jutaan lebih guys. Ini burung ini kalau nggak toji. Tapi nggak apa-apa lah kalau saya ya. Semoga bermanfaat ya. Carilah burung murai batu yang bentuknya kayak gini guys. Ini pasti borok asli ya, pasti borok asli. Ya bodinya ngadek kayak gini ya kan. Jangan lupa di subscribe dan di like karena subscribe itu gratis. Semoga bermanfaat, menambah ilmu-ilmu para teman-temannya. Pokoknya Anda kalau mencari, kalau dapat burung murai batu ekor V kayak saya ini, kalau bisa jangan dijual guys ya. Kalau bisa ditangkarin karena ini bahorok asli ya. Jarang-jarang loh guys murai batu ekor V itu. Kebanyakan tuh yang ekor W ya kan, biasanya dari Gunung Lauser dan sama gunung apa itu, sama dari itu Tapsel, dari Marike itu ya. Itu kebanyakannya dari situ ya. Tapi ya sama-sama bagus lah. Tapi kan nomor satu di dunia kan murai batu yang bagus kan murai batu borok ya. Gitu. Semoga bermanfaat video ini, menambah ilmu-ilmu para kicau-kicau mania ya. Terhabis guys, murai batu bahorok emang nomor satu di dunia kalau murai batu bahorok ya. Ini rencananya insya Allah ya, rencana mau ditangkapin sendiri guys ini ya kan. Dada sigar itu bahorok asli ya kan, kakinya hitam, lihatin sendiri guys, kakinya hitam ya kan, ekornya nge-V, bodinya gede ya kan, sangat fitter sekali, daunnya lebar tuh, lihatin sendiri ya kan. Tapi ekor pendek ini guys, gak apa-apalah. Yang penting lah suaranya kalau saya ya kan, materinya ya kan. Ya udah dulu, semoga bermanfaat video ini, menambah ilmu-ilmu para kicau mania di seluruh Indonesia Nusantara. Jangan lupa di subscribe dan di like karena subscribe itu gratis. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu-ilmu para kicau mania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.